Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah bersama saya Zulkarnain El Maduri. Berikut diskusi tentang berzikir Allah, Allah, Allah berpahala atau tidak? Adakah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian juga dalam sebuah kitab yang saya baca ya, ada sebuah hadis, la taqumus sa'ah. Jadi la taqumus sa'ah hatta la yuqal Allah, Allah, Allah. Jadi kiamat tidak akan datang sampai tidak ada lagi orang menyebut Allah, Allah. Nah, ini demikian juga perbuatan sahabat. Perbuatan sahabat ketika Bilal menyebut ahad, ahad. Nah, bagaimana sebenarnya zikir Allah, Allah ini? Yang dimaksud adalah zikir ya, yaitu lafdatul kamila atau lafdun kamil, yaitu lafad yang sempurna ya, lafad yang sempurna. Kalau yang diajarkan oleh Rasulullah, baik di dalam kitab yaitu Imam Nawawi, kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, atau kita buka Riyadhus Shalihin, kitab dikir-dikir dari Imam Nawawi, kita tidak akan pernah menemukan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir Allah, 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 huwa, huwa, huwa dan sebagainya. Yang ada lafaz yang sempurna, contoh saja subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi tidak diajarkan Allah, Allah, Allah. Ini yang ramai di negeri tetangga kita, Perlis. Kemudian mendapatkan sorotan dari beliau. Ini saya ngambil dari apa namanya, channelnya Cak Opik. Ya, Cak Opik ya, Cak Opik. Saya ngambil dari channelnya Cak Opik. Akan kita lebih tegaskan. Sebenarnya Cak Opik ini mengambil video dari beberapa video yang dipotong-potong ya, dari pendapat yang pro dan pendapat yang kontra, pro kontra. Tapi mari kita dengar dulu ya, apa yang disebutkan di dalam video ini. Yang mau meninggal tahun lepas, Syekh Syu'aib Al-Arnaud rahimahullah, Syekh Syu'aib Al-Arnaud ini muhaddis, ulama hadis yang banyak mentahkik manuskrip-manuskrip lama. Saya tanya dia, saya kata, boleh berzikir Allah, Allah, Allah? Dia kata, sepanjang aku baca kitab yang banyak, tahkik kitab yang tulis tangan ulama ni, dia tulis balik dan ditaip balik. Banyaklah kitab dia ni, kitab-kitab yang ditaip balik, ditahkik, dicari hadis-hadis. Dia kata, aku tak jumpa mana-mana zikir Nabi yang Nabi ajar dalam hadis yang sahih, melainkan zikir Nabi ini mesti memberikan makna, makna yang jelas. Sama ada Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ataupun Subhanallah, Maha Suci Allah, ataupun Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ataupun Subhanallah, Maha Suci Allah, La Ilaha Illallah Wahdahu La Syarikalah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, dialah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. So zikir-zikir Nabi ini semua zikir yang memberikan makna yang jelas, ayat yang sempurna,
zikir Allah, Allah, Allah ni, dia bukan ayat yang jelas. Allah, Allah, Allah apa? Sebutlah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Subhanallah wa bihamdih, Maha Suci Allah dan puji baginya. Subhanallahil Azim, Maha Suci Allah yang agung. So, saya kadang-kadang saya pening tu. Nabi ada zikir yang mana kita sebut Nabi ni kita sayang dan cinta ni, sampai tapak kasut Nabi buat atas kepala kita ni. Kan pakai kepiah pun cop capal lah ni. Walaupun Nabi pakai kat kaki, kita pakai kat kepala. Punya sayang kat Nabi. Betul lah. Sayang kat Nabi tu memang tak salah. Tapi kenapa bila Nabi ajar satu benda, kita tak mau ikut? Kenapa? Sayang kat mana tu? Dia kalau sayang kat bini ni, bini bagi benda murah pun, pakai. Betul tak? Bini bagi pakaian murah ke? Pakai. Sebab sayang kat bini, hargai dia. Tapi sayang kat Nabi, kononnya sayang kat Nabi, habis satu malam buat konsert cinta Nabi, beratus ribu habis. Tapi Nabi ajar satu benda, tak mau pakai. I cannot brain this. Saya tak ada fikir pun. InsyaAllah. Itu kita heran. Zikir Allah, Allah, Allah ni, siapa yang kata dia berfaedah? Tak ada setakat ni. Yang kata ulama-ulama. Ulama ni, dia bukan tahu benda raib. Mana dia tahu Tuhan suka benda tu? Bila dia jadi Nabi? Bila dia deal dengan Allah masalah ni? Tapi kalau kita mengamalkan zikir-zikir Nabi, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33, confirm Nabi kata Tuhan suka. Apa lagi ragu-ragu yang ada dalam jiwa kita, melainkan syaitan sedang main dengan kita dalam masalah? Apa yang menyebabkan kita tak itu ucapan jawapan dari Syekh Ruzaimi, Profesor Dr. Ruzaimi. Kalau tidak salah beliau adalah guru besar ya di Universitas Islam Berlis. Beliau pernah berkunjung ke Indonesia, mendatangi pimpinan pusat Muhammadiyah bersama Profesor Dr. Mazak atau yang kita sebut Mufti Perlis. Mufti Perlis. Juga kalau tidak salah datang seorang ulama muda yang kita kenal namanya Salman Ali ya. Mereka bertiga ikut rombongan kerajaan Perlis ke Indonesia. Itu yang menarik ya. Nah ini, dan yang saya ambil ini dari, sekali lagi dari Cak Opek ya. Silakan subscribe beliau. Nah, jawaban tentang Allah ini, menyebut Allah Allah, disebutkan fa in zakarallaha bi ismil mufrad mutharan misli Allah Allah au mutmaran mislu huwa huwa laisa huwa laisa masru'an fi kitabi wala sunnah wala huwa maksuran an ahadin minas salaf al ummah wa innama lahjun bihi qaumun min dalalil mutaakhirin. Nah itu ya, jadi disebutkan bahwasanya menyebut yaitu kata Allah dengan lafaz mufrad bi ismil, dengan isim mufrad yaitu misalnya Allah Allah Allah, yaitu secara jelas Allah Allah, atau mutmar yaitu tersembunyi seperti dhamir huwa huwa ya, laisa masru'an, laisa masru'an fi kitabi wala sunnah, sesungguhnya tidak, yaitu tidak dianjurkan, tidak diperintahkan, fi kitabi wala sunnah, baik di dalam kitab ataupun sunnah, wala huwa ma'sur an ahadin minas salafil ummah, tidak juga
merupakan asar dari seorang pun dari ulama-ulama salaf. Wa inna malah jun bihi qaumun min dalalil mutaakhirin. Tapi perkataan itu adalah perkataan suatu kaum yang sesat dari orang-orang dahulu qala. Qala Ibnu Taimiyah wa dhikru bi ismil mufrad ab'ada 'anis sunnah wa adkhala fil bid'ah ila idlalis syaitan. Jadi disebutkan bahwa berzikir dengan isim mufrad jauh ya ab'ada 'anis sunnah, jauh dari sunnah ya, dan masuk ke dalam perbuatan bid'ah ila idlalis syaitan, yaitu kepada yang disesatkan oleh syaitan. Nah, amma ihtijajuhum biqaulihi ta'ala waskurisma rabbika fala hujjatan fihi. Adapun hujjah-hujjah mereka dengan menggunakan firman Allah wadhkurisma rabbik fala hujjatan fi, tidak merupakan hujjah, tidak menjadi dasar hujjah. Wa ma'nal ayat kama qala al-Qurtubi, dan makna ayat itu sebagaimana Imam Qurtubi berkata, yaitu ayi ad'ahu Allah ad'ahu bi asma'ihil husna, yaitu maksudnya adalah berdoa dengan asma'ul husna, bukan dengan seperti yang disebutkan tadi. Wakila, ada juga pendapat yaitu maksudnya adalah beramal dengan mengharap ridha Allah, sebagaimana perkataan sahal iqra bismi rabbik iqra bismillahirrahmanirrahim fi ibtidai solatika, baca bismillahirrahmanirrahim di dalam permulaan solat engkau. Fahiya mislu qawlihi ta'ala wa la ta'kuluna mimma lam yadhkuris mallah alaihi al'an. Maka janganlah engkau makan dari makanan-makanan yang tidak disebutkan nama Allah padanya, surat Al-An'am. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ar-rajul baitihi baitahu fadakarallahu 'inda dukhulihi. Fadakarallaha inda qawlihi, apabila seseorang masuk ke rumahnya maka sebutlah nama Allah ketika masuk itu. Wa khurujihi, dan keluarnya. Wa inda ta'amihi, dan makannya. Jadi sesuai dengan perintah sunnah, bukan mengada-ngada sebagaimana yang banyak dilakukan oleh ulama-ulama sufi, ulama-ulama toriko yang biasa berzikir dengan Allah Allah, sama sekali tidak pernah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan berbagai macam zikir dalam kitab-kitab sahih. Yang paling mudah yaitu dengan cara membaca kitab Al-Adhkar Imam Nawawi dan juga kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah paling jelas di situ. Dengan demikian kita akan tahu bahwa zikir Allah 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 itu memang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah itu kalimat sempurna seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan sebagainya. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan masih banyak lagi di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Silakan baca, kali Imam Nawawi mengajarkan Allah Allah. Itu saja
Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.